Saudara Lun, tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat akhirnya meninjau lokasi tumpahan batu bara di pantai Desa Penaga Pasi dan Penaga Raya, Kecamatan Merbo. Tim dipimpin Kabid Pengendalian dan Tata Lingkungan Aceh Barat yang ikut didampingi aparat desa dan pihak perusahaan terkait. Sejauh ini belum disimpulkan apakah batu bara itu merupakan tumpahan dari tongkang pengangkut atau penyebab lainnya. Perusahaan yang melaksanakan pemanfaatan batu bara di Aceh Barat yang terdampak di pantai kita ini, yaitu PLTU dan Titiva. Tapi hari ini juga kita berharap bukan kita tentukan siapa yang lakukan pencemaran, tapi konsekuensi apa yang mereka lakukan dan memang terjadi pencemaran ini. Jadi langkah yang kita harapkan, yang sudah kami lakukan, yang pertama kita juga menyurati supaya mereka tidak harus proaktif dengan kondisi yang ini dan segera melakukan pembersihan. Seperti diberitakan sebelumnya, tumpahan batu bara tidak hanya mencemari area pantai, tapi juga ikut mengotori air laut di kawasan tersebut. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.